pertama kita semua kumpul di lapangan parkir Wisma Kompas Gramedia yang ada di kawasan Puncak. Mulai masuk nih ke track pertama. Di awal track pertama ini kita disuguhi dengan tanjakan yang cukup panjang, buset, dan lumayan curam dan berbatu sehingga menyulitkan bagi beberapa goeser nih, termasuk gue sendiri. Begitu sampai di puncak, kita sempatkan diri untuk istirahat dan foto-foto dulu. Berhenti deh. Rombongan kali ini berjumlah 30 orang plus 2 orang marshal yang bernama Pak Jeffrey dengan Bang Gus. Dari 30 orang tersebut, ada yang sudah sekitar 10 orang mencicipi trek Aquila Bike Park ini sebelumnya. Sisanya 20 orang itu belum, termasuk gue sendiri. Kemudian kita melanjutkan dengan turunan single track. Agak berkelok-kelok dan mengasyikan. Namun, akhirnya track pertama Aquila ini memakan korban, yaitu teman kita yang berbaju putih. Diakibatkan karena tersandung oleh akar yang melintang di tengah-tengah track. Tapi untungnya, keadaan sepeda maupun orangnya sendiri nggak apa-apa ya. Ada lagi korban nih guys. Kenapa? Jadi kalau yang ini kasusnya adalah RD-nya itu tersangkut akar sehingga menyebabkan antingnya patah, harus diakalin dengan menjadikannya single speed. Setelah kedua insiden tersebut, baru deh kita bisa gaspol. Wah.
Ada yang nyangkut tuh. Nyangkut. Trek satu ini terbilang pendek ya, jaraknya kurang lebih di bawah 10 kilo. Namun setelah kita nanjak di awal di bebatuan begitu panjang, kita akhirnya disuguhin dengan turunan-turunan cukup tajam, berbelok-belok, namun tetap seru nih. Satu lagi. Ya, inilah akhir dari trek 1. Trek kedua dimulai dengan turunan yang cukup high speed dengan batu-batuan tajam, hingga bike control di sini memegang peranan penting. Rem belakang kita juga memegang peranan penting di sini. Jangan sampai kita terlalu banyak menggunakan rem depan karena takut akan terjungkal. Wajib juga ya menggunakan body protector karena di sini kalau jatuh tidak hanya tanah namun juga bebatuan dan akar-akar serta banyak kerikil juga yang siap membuat kita cedera. Lagi nih guys. Wah, kenapa? Jadi teman kita ini karena saking jiwa muda beda bernafsunya ingin mengejar di depan, maka kaget begitu ada tikungan itu dengan kecepatan tinggi, akhirnya terbuang keluar trek. Bagian paling gak enak sebenarnya di akuila ini adalah udah nanjak banyak batunya lagi. Tapi jadi tantangan tersendiri ya. Habis tanjakan pasti ada turunan lagi. Turunannya berbatu juga, guys. Sampai di titik checkpoint untuk trek kedua karena harus menunggu rombongan yang lain yang masih ada di belakang. Namun nggak lama lagi kita akan melanjutkan untuk trek 2 itu. Aman. Trek 2 ini identik dengan jalanan turunan yang berbatu-batu. Sehingga ketahanan ban juga diperlukan untuk menghadapi trek 2 ini. Trek 2 ini cukup panjang juga, jadi panjangnya sekitar 10-11 km.
Aman om. Aman terus. Nanti kan? Ya ya. Ini udah berdiri kok. Cuma nggak kelihatan. Ya. Ayo. Ke dulu nih, dulu. Jalan. Oh, motor. Enaknya trek Aquila ini kita bisa ngelewatin yang di depan kalau misalnya kita ingin lebih cepat. Ini berbeda dengan misalnya karakter trek Sumur 7 yang kita akan stuck di belakang walaupun kita ingin melewati yang di depan kita. Aquila ini 75% total adalah turunan tajam dan berliku-liku, sementara sisanya adalah 25% adalah pedaling dan itu nanjak. Kasarannya nggak ada jalan datar lah di sini, yang ada hanya turunan atau tanjakan. Ayo terus, terus, terus. Punten.
Puntan. Ini merupakan bagian paling cepat atau kenceng dari track 2 itu, yaitu daerah perkebunan. Anjir. Kawasan hutan ini merupakan yang paling menyulitkan menurut gua karena tanahnya gembur dan basah, sehingga kita lihat ada insiden di depan, yaitu tergelincir ada dua teman kita. Dan harus ekstra hati-hati nih guys di dalam hutan ini, karena walaupun di luar sangat terik, namun karena terlindung oleh pohon makanya menyebabkan tanahnya menjadi gembur dan licin sekali. Oh, kok licin ya? Pompa, siapa yang bawa pompa? Pompa. Ini ada nih. Ada nih. Ada nih, kita. Terjadi lain insiden kembali, yaitu ban bocor halus sehingga harus dipompa berulang-ulang. Asas. Masuk deh kita di spot yang paling terkenal di Aquila, yaitu kawasan hutan coklat. Benar nggak sih hutan coklat? Ini menyulitkan karena banyak sekali batu-batuan dan ada dua trek, yaitu kiri dan kanan. Kiri lebih berbatu, namun lebih luas, sementara trek kanan itu lebih halus, namun sempit sekali untuk satu sepeda.
Belok kanan bro. Air. Berat. Keseluruhan track 2 ini lebih asikan daripada track pertama karena track kedua ini jauh lebih panjang dan banyak sekali variasi dari turunannya sehingga tidak membosankan. Setelah makan siang, kita sampai di track 3. Track 3 ini mempunyai karakter turunan yang sebenarnya high speed namun tidak begitu halus, melainkan batunya sangat cadas sehingga untuk track 3 ini banyak juga korbannya. Track 3 ini merupakan section yang paling menantang di antara track 1-2. Lanjut, terus! Terus! Section ini harus ekstra hati-hati karena di sebelah kanan merupakan jurang yang kita bisa jatuh ke bawah jika kita tidak hati-hati. Dan ternyata ada teman kita yang jatuh dalam jurang dikarenakan remnya mengunci dan sehingga menyebabkan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam jurang. Yuk, aman. Ayo. Kepes. Ada pompa enggak?
Nah, ini dia section yang berbatu-batu dan menantang, sehingga menyebabkan tangan kita harus bergetar hebat untuk melewati jalanan ini. Demikianlah full review dari trek Aquila 1, 2, dan 3 ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi kalau pengen kesana. Gua cungin jempol banget sama marshalnya, yaitu Kang Jeffrey dan Kang Uus, yang sangat helpful banget membantu kita yang penuh insiden ini. Dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu. See you guys. Bocor. Kiri.